Nah, ketika sudah menyebut nama beliau, nabi beliau adalah orang salih, maka rahmat Allah bakal turun kepada kita bersama. Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Dikala menyebut nama-nama orang yang baik, maka akan turun rontoi petoron ben Allah iselenaki rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikan tuan wa iko, la bara asare wa. Udinna la bara isam ro. Lah sing se apernyo onan ben ro, le mole le sidi. Tawa tanya ni. Ibri na apa bagi berwa? Bri campur. Depa. Campur me kasan depa ka batina. Are nyater kita amater. Haul nih bapak ibu, haul lagi. Orang nggak haulin orang sepuh wanita, orang nggak haulin bengah sepuh wanita. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Ngudiin boleh selat ada umur. Man warraha mu'minan faqad ahyahu. Sapa-sapa orang sebut-nyebut sejarah hidup orang-orang saya beriman, dia sudah meninggal dunia, faqad ahyahu, berarti dia sudah menghidupkan kembali. Pujuk besar saya. Ah, ya, cut bu, cut musolan, cut dari bujuk dia berarti. Musolan Nuruddin, bujuk Nur, wih bener. Eh, cut tahun ini dia nyon sabora. Bujuk Nuruddin, ni ke berarti dihidupkan kembali walaupun kita tak nyosol beliau, kita tak tahu ke beliau, tak hidup berserta beliau, tapi beliau sudah hidup. Nah, ketika sudah menyebut nama beliau, nabi beliau adalah orang salih, maka rahmat Allah bakal turun kepada kita bersama. Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Dikala menyebut nama-nama orang yang baik, maka akan turun rontoi petoron ben Allah iselenaki rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mun tak bagus kiai. Bang sepon tak bagus umpama ki ndi itu sing kiai king ya khole. Ya sampung itu apa? Doa nih kah? Bade telok. Telok Pak. Duaan sepakat setong diperselisihkan. Napa? Mun sedekah ini kesepakat Pak depan. Nih Pak. Berkat deh Pak. Ini kan sepakat deh Pak. Aliran apa abai deh Pak. Aliran apa abai pada Pak. Lagi? Oke. Imam saya rabai deh Pak nih. Kecuali Imam S. Arifin. Tahun ini gue lemon Imam S. Arifin. Ini kan deh Pak. Nomor dua. Eki gak dinto doa. Mun doa ini kan deh Pak. Deh Pak, deh Pak. Ini kan Imam saya rabai. Bagaimana gue habi adu'a Pak. Adu'a aja. Rabbana ufir lana wa lihwanina alladzina sabakuna bil iman. Itu tak ada marah. Bahkan gula waktu Raja Arab Saudi yang meninggal dunia, gula perpan umroh saya tahun semokor nikah beda anu Pak, beda warna apa banner yang dekat hidup ibrik lampu adu akapi Allahumma ufir senika. Jadi sepora akin Raja Serah ban sepora akin Raja Serah senika sesubung umur kasa. Jadi jangan gula hari tahlil ring Mekah ya, tahlil ring Mekah disebut rong lorong gitu ah sepakat setak sepakat nih keseto kenapa tahlilan guru bacaan Yasin Quran ya toraki kering kuburan guru tak sepakat guru beda telok pendapat nomor tong tasilu mutlakon depak depak mutlak ada tempat tak ibu jalan ker depak iroma depak kuburan depak beda jai pun lah tasilu mutlakon tak depak secara mutlak ibu cai di mabai tak depak nomor telok depak muni baca nih kuburan muntah baca kuburan tak depak beda jasa nih kawan. Lah gue leban sambian nih kan di pendapat depak bejak kama boy. Sini kan? Anak pemabih itu pendapat gampang jawab nih kawan. Sebab siapa pendapat pada degi dek semate. Selamate buru tau. Di mabot repot tuh. Gila lah. Mate gelu buru apa pendapat? Kayak apa pendapat dek? Mau jalan mate. Thank you. Jadi sini. Jadi sini kan? Setanda ke tahlil, setanda macam Yasin, sepolan iya toraki kerungga pun, iya toren. Masuk ke pendapat segala guru, lata silu mutlakon. Semaja tahlil, semaja Yasin, sedepa, iya toren. Masuk ke nikah. Semaja kau sudah bawa kau pura, iya toren. Jadi, waduh. Itu cuma kaya tokar, pak kun lepada tak kira torogi ya. Jadi guru ada debat guru, ada debat guru. Ulama nikah, baru ulama nikah yang YouTube guru. Setanda ke tahlil, tahlil. Cuma pak kun. Selang dua manggil doa nih pakun pada dia senorok jadi ada aja. Jadi san misan le nang pada nang. Setanda ke tahlil jarok nyerok ke senda ke tahlil. Senda ke tahlil tu, jarok nyerok ke setanda ke tahlil. Ia nang nyaman le nayu. Leman nyaman senikah lagi. Yang gula yakin deh pak.
gula ndik jerat tak kerja gula perpan benda ni mati nah ni kan ujian senikah rai ha mak bu campur rai gula ngocak gula eh lo ngengeng coro jan gula coba sini kesambian eh gak ama benda mati nah campur jan gula mun mandi benda nasi Bukhari benda mun campur ni matur ya kopi gula enten dah aja santan ni ke idim kan gula wan sekecik akit abah benda telpon assalamualaikum salam beres jiwa iya beres siapa ni kok? Apaan sih kok? Hahaha semua orang jaring tak nomor tak keluar pak semua orang pak ikan ik, tuan wak ikan lah pada asar ikan wudin nah lah pada isap so lah sehingga se apa nyonan mbak Andro lemole lah setia ikan tak apa tanya ni beri apa bagi berubah beri campur ikan depa campur ikan kasar depa ke Madinah hari nyater kita amatir ongku tak lecek gula pesa gula lecek tanggula aduh alhamdulillah alhamdulillah ko andi thalilla jangula andi thalilla ko je Quran depa je ya campur depa ke Madinah jangula ya perkara mereka tidak percaya pulan bini hadis din je orang nyata lapangan lapangan survei membuktikan fakta 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 mahasiswa kan bahasa de PKL mahasiswa akan pas bode KKN arah pro ya melihat terjun ke masyarakat konsep bener apa enggak mau ikut ya klub enggak mau terjun ke masyarakat kan sini enggak jangan gitu bro fakta fakta ada nomor 4 ada terakhir ngkuri lah bu para rabu sebetulnya gula mau yakin kibur hol mungkin urusan nak anak ngaji Al-Quran gula minta tolong ke panjenengan setuju karena Quran ini adalah pegangan hidup kita, pedoman hidup kita. Ayo mulai saat ini, bulan Rajab panikah, la mulain boleh, angku nyeting Quran, maca Quran boleh. Sopaja napa? Sopaja bila berdepak ke bulan Ramadan, beli bejeng bisa molong. Jarep arep mau nih bulan Rajab tak te latihan panikah depak ke Ramadan pah bejeng. Walarat nih, walarat. Mangkan ulama kita pas makan apa sakuru recep keng gule sampai makan kita apa sah jauh jangan melono teh teh kakan pituan rumah na lekari nyambeli jang hari perpelan jauh menusus gule gelir gelir lah hari nyaman ring nakal dia jadi mun sambian jang bi gule honggu bi gule kepi setuju jauh nikah nikah nyewon pakon latihan puasaan pakon puasaan nyewon bolan hadis doa pak kenceran guru kenceran recep mun apa sesaar hadis doaib tapi mun doaib selama itu berkenaan ban fadailul amal du bede masalah pak penting tak mau duk deh ya pak penting tak mau duk pon para rabu siapa sih namen maka dia yang akan memanen malam yazra lam yasud apa repot se tak namen tak kira panen di noring ya arek deh mun apa jelek tak teman namen padi arek mulai pentok mangkan je bawa kesambo pada orang yang bulan puasa wah senang baca Quran jat mulai di bulan bulan ribari jat lalai pun baca Quran mohon kita atau menyetingan Quran di bulan puasa aku melarat 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 jat yang mana bentar yang makin ni kan sejam lima menit pun gula bentar sejam lima menit mulai kelihatan cor kalau cor kata ni kan jat tak kerasa otis suruh baca Quran sejam setengah jam itu lah coba neraja jod uji neraja nur luar biasa ning dalam Al-Quran kedua si pecentara orang si punya dosa tar 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 karena maha dahsyat tak kuat ngedu ya kun kari Quran deh sejumucin gula gula macam berita kirim ibuan kaca bentuk foto nak pada seorang syekh masuk rumah sakit tetap cekak ben Qur'ana mati perpan maus Qur'an innal abda sayamutu ala ma'asya alih kabulan Allah ini bakal mati dari kelakuan burleburna wah baka-baka ada nyataan jadi kan wah putran ki wakir guru putran ki wakir saya boleh jember kali start saya tahu sujud lah sujud cita Allah ki wakir wah entah kau berpana rokok ngitik haram ngitik pak ngitik ya mau pentak pak mau pentak sini kau boleh tak buat repot kapi ini kasih tau hubungan ini kasih saya itu hari Jumat sini kemarin Jumat atau malam Jumat kenapa pak anu jelas
Ini kan pada Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzani, Doktor Saleh Al-Fauzani, ulama Wahabi ni, Gulandi ni kan, ni wede kan toh, ulama Wahabi ditanyakan debat interaktif ejalah Zaki. Ya Syekh, katipun apa jawabna ajunan tentang hadis ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa waqahu Allah azabal qabri wa fitnatahu. Katipun apa Syekh pertanyaan jawabna ajunan tentang masalah hadis kak dinto. Orang Islam semati hari Jumat atau malam Jumat maka pasti ban Allah epa selamat dari seksa kubur ban fitnah kubur. Katipun apa Syekh? Hari Jumat ria adalah hari yang beda dengan yang lain, memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya adalah orang yang mati hari Jumat masuk ning hadis jariah benjariah tanda orang yang husnul khatimah. Pas ngok ning kugul ning syuruhul hadis. Napa adab kubur? Jelas pentong nama malaikat. Napa fitnah kubur? Pertanyaan nama malaikat. Berarti bagi malaikat tak tanya tentang Jumat berarti. Mun emot ke kenikah. Allah, termati Jumat. Ben malam Jumat king melarat. Mun tak king je depan roh. Bodoh se gula gula tanya ri wari ini jompo. Bodoh tanya gula ke kiai. Kiai, katipun apa secara padeng ke mata kelakuan ini tak pada siapa. Ki waktu mati hari Jumat. Pas ada bu kiai Islam masuk ke hadis. Masuk kan. Dia remek ya, bahram guys. Bahram ni kan orang Majusi. Keng mak bahyu mu maki ban Allah kan nabi waktu kini ko jangan nabi Musa kini ko jangan siapa orang tu urusan ni ko. Sani tos ketos eh pernah makanin keben cebo ceng makanin keben. Jadi kalau kau manusia pada saya temu menganjak tingno tingan orang sampai. Mondo cuba mondo kelero mondo tak deporter deport bah. Ini ngakin orang saya tu ting kelero kerua saya tu ting ni kan. Kiri ning setong saya tu ting kaki kau orang. Berarti kelero ning setong. Apa tibi ya telok ya ya besar kia. Aro kelero berarti kelero setong. Baben telu kali lebih kelero. Masa apa ada iya deh aro kelero. Tak ing gero tanang aja. Paham iki? Ada husnudzon saus, husnudzon saus. Kecuali ring kafir mate Jumat ada bitong. Nah, jaring mamin muslimin. Sementing Islam. Berarti bude kelakuan si bretu kal. Mangkana tene kamara. Kon sampean turungan bar mungkin mate jendira. Baben pada tete temu iya. Keng mun tebun Sayyidina Ali kembangan boleh mati are apa bae sepenting nyambi iman ben Islam. Niki nin Sayyidina Ali, seneka ora rabu. Iye kor nyambi iman. Mangkana tore. Bapocung ibadah, madar muka termati perpan ibadah. Amin. Ya ja sangku pero setinya yang guna. Apa engki? Ngagulen nik makin neku mik pah mate pokok apa kok gula. Apa engki? Gula mangken perpan pengajian neku mik nak nik pengajian. Mati gula mana mangken. Demi Allah ndak gula. Tertak toron di pangkung nik. Aban tante baik kabar. Ana apa para rabu? Nik berarti mate he dalam husnul khatimah karena perpan budang haji ya. Oh pokok para rabu. Kian sana kalau arti ini kita pergi lanjang betul betul. Tak kau gini. Pada sebentar kalau berjakin. Sekarang toh yang bisa saya sampaikan kesimpulannya adalah nomor satu, Babaceng sholat jamaah walaupun tidak diberi reward penghargaan seperti tadi. Babaceng, keng ayo kita tiru saya kata loh. Saya baca coba nih saya kata loh. Lebih bagus ketimbang kita. Senomor dua. Remaja ketika dinto ayo ditingkatkan ke bagusna karena berarti ampun keluar dari keremajaannya polaku laku masuk de ke setong hadis iki ka dinto salah setong kelompok sebekal ibrina ong naung inalekan orang kepanasan senomor telo iki ka dinto prosan nika Isra Mi'raj itu adalah tore pa akor diri dalam tore pa sepak diri dalam pola mi kapas ngeluar kena foto kita nak foto kita bekal tetia orang bagus mendidik anak tidak semudah membalik telapak tangan karena memang tidak ada konsep yang paten untuk mendidik anak dan menjadikan anak kita baik semata-mata keng pasti dari Allah. Saya nomor 4 iki gak dinto ten gula ben ajunan ayo di dalam masalah hol ayo teroh katipun apa terakat taki Nuruddin Nuruddin. Ayo terakat taki Nuruddin katipun apa anu na beliau katipun apa lalampan bagus beliau minabi gula ban panjenengan emot bahwa beliau sudah wafat berarti kita akan menyusul beliau yang terakhir paling terakhir eki gak dintoh bismillah dan gula ban panjenengan papa cing boleh keangkui maus Al-Quran karena sebentar lagi kita akan memasuki setong bulan torona Al-Quran.